Kisah asmara Natalie Hasler dengan Faris rupanya bikin Rizwan sempat dicecar pertanyaan. Pernah jadi ibu sambung, respon anak sulit itu kala ditanya hubungan Natalie tuai sorotan. Dikenal pendiam, ia pun mendadak buka suara dengan gaya yang dirinya soal hubungan ibu sambung ajam tersebut. Sebelumnya Natalie Hasler sempat menghadiri ulta sulit dengan membawa pacar barunya. Pertemuan pacar baru Natalie dengan mantan suaminya itu sontak jadi sorotan publik. Dilansir dari kanal YouTube, Rizwan hanya menghela nafas kala ditanya pria hubungan Natalie dengan Faris. Ucap Rizwan. Anak ketiga Suli itu terus bungkam meski terus dicecar oleh awak media. Alih-alih memberikan sedikit pertanyaan pada awak media, Rizwan malah mempromosikan YouTube miliknya. Di mana Rizwan meminta para penonton YouTube-nya untuk like, komen, dan subscribe. Banyak yang menduga jika sikap dingin Rizwan ini sebagai bukti kekecewaannya pada Natalie Hasler. Apalagi saat pertemuan di Ulta Suli, Rizwan begitu kaku saat bertemu Natalie Hasler. Sebelumnya Suli mengaku senang Natalie sudah mendapatkan penggantinya. Dengan adanya Faris, hidup Natalie. Suli menuturkan dia tak perlu khawatir dengan kondisi anaknya ajam Adriansyah Sutisna. Sebab sahabat Andre Taulani ini yakin dia bisa mempercayai Faris untuk menjaga putra bungsunya tersebut. Lebih lanjut, ayah dari Rizky Febian ini juga mengungkapkan terkait dengan kondisi hubungannya dengan mantan istri. Suli menegaskan dirinya dan Natalie masih berhubungan baik. Terbukti mantan Rizky itu datang ke acara perayaan ulang tahun Suli yang ke-46 belum lama ini.